Shalom mempelai Kristus dimanapun berada, di tengah-tengah, shalom. Di tengah-tengah keluarga. Mari kita satukan hati kami, roh kami, dan jiwa kami untuk doa profetis pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa untuk bangsa, negara, dan berdoa untuk gereja dan hamba-hamba Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kami. Kita pujikan suatu pujian. Tiada kata yang bisa
Mari saudara-saudara yang ada di rumah, mempelai Kristus yang ada di rumah. Kita percaya bahwa saat ini, sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika kami ada di dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kami, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Darah-Mu Tuhan Yesus yang menyucikan hati dan pikiran kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap layakkan, Engkau layakkan kami untuk lebih lagi mendekat kepada-Mu Tuhan. Karena di saat ini kami percaya Tuhan, gereja Tuhan itu kuat karena Tuhan. Ketika menghadapi persoalan apapun, kami percaya persoalan itu mudah bagi Engkau untuk menyelesaikannya Tuhan. Terlebih lagi Engkau sedang fokus kepada pribadi kami, gereja-gereja-Mu Tuhan. Untuk kami lebih lagi kuat, lebih lagi percaya kepada Tuhan. Karena setiap persoalan yang ada saat ini, Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Sehingga dimanapun gereja-Mu berada, biarlah gereja-Mu lebih lagi fokus kepada Tuhan. Melihat keajaiban Tuhan, melihat campur tangan Tuhan, melihat kasih-Mu, melihat pribadi-Mu yang kuat, sehingga kami kuat. Ketika Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami, menghibur kami di dalam setiap persoalan apapun. Kami percaya kami adalah pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Kami percaya akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Janji-Mu tidak pernah Engkau berdusta dalam kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Biarlah itu mengusir segala kekhawatiran kami, mengusir segala ketakutan kami. Karena kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan berada. Kami percaya Tuhan Yesus, kami kuat karena Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami, memperbaharui hati kami di dalam setiap waktu dan keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembahkan, kami mengangkat, terima kasih. Kau mengubahkan kami.
kasih Engkau mengubah bangsa ini, memulihkan. Haleluya. Kekuatan bagi kota ini. Tanganmu menopang setiap kami. Tanganmu menopang bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi kuat dan semakin kuat. Kota ini semakin kuat. Di surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan, untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami sepanjang masa pandemik ini. Bapa, saat ini kami bersama-sama Tuhan menyerahkan kehadapan-Mu Tuhan. Bila saat-saat ini kami bersiap-siap Tuhan memasuki masa-masa yang baru Tuhan, new normal Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang sama, yang berkuasa atas segala situasi kami. Kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan yang memegang nasib bangsa ini. Dan kami percaya di waktu-waktu yang akan datang ini Bapa, Engkau Allah yang sama, yang sudah memberi kami kekuatan di waktu-waktu yang lalu. Di saat ini pun kami percaya Tuhan sudah menyediakan kekuatan. Tuhan sudah menyediakan sukacita. Tuhan sudah menyediakan segala yang diperlukan bagi kami Tuhan. Untuk kembali masuk ke fase yang baru ini Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kembali berserah Tuhan. Beri kami kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, supaya kami selalu ingat bagaimana menjaga diri kami Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau juga menolong untuk setiap persiapan-persiapan di sekolah-sekolah, setiap instansi pemerintah, setiap public area yang akan segera dibuka, segala bisnis-bisnis yang mulai akan perlahan-lahan Tuhan akan kembali dimulai. Tuhan, kami minta kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menguasai kami. Sehingga kami semua Tuhan tidak perlu merasa takut atau gentar. Kami semua diberi hikmat Tuhan. Sehingga kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Sehingga setiap Tuhan lini-lini yang penting Tuhan. Dalam melakukan pembaruan-pembaruan ini sudah disiapkan. Sudah mulai Tuhan kami semua Tuhan bergerak bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah-sekolah. Supaya setiap infrastruktur yang baru yang mungkin memerlukan perubahan-perubahan Tuhan, Tuhan yang menolong. Untuk setiap hal Tuhan di kantor-kantor, di setiap mal-mal, di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar-pasar, di setiap area yang memerlukan adaptasi yang baru Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan khususnya bagi bangsa Indonesia Tuhan, bisa kami dengan cepat beradaptasi, bisa cepat menyesuaikan diri. Dan kami diberi hikmat dari Tuhan untuk terus Tuhan melangkah dalam kewaspadaan. Tetapi tanpa ketakutan, tanpa kepanikan. Karena kami percaya Roh Allah masih bekerja dalam bangsa ini. Roh Allah bekerja di mana-mana, tidak terbatas waktu dan tempat. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menolong dan memimpin kami memasuki era kehidupan yang baru ini. Tuhan, khususnya untuk garda terdepan Tuhan dalam
menangani COVID-19 ini, Tuhan, khususnya tim para medis, Tuhan, yang bekerja, yang bertugas, Tuhan, di setiap rumah sakit, di setiap instansi kesehatan yang ada. Kami mohonkan, Tuhan, belas kasihan-Mu. Kiranya Kau tutup bungkus dengan darah-Mu, Tuhan. Kau tudungi, Tuhan, beri kekuatan yang baru, beri semangat yang baru, beri keberanian, Tuhan. Kiranya, Tuhan, mereka yang berjuang, Tuhan, mereka yang bekerja keras ini, Tuhan, diberi selalu, Tuhan, dorongan-dorongan semangat. Bahwa semakin banyak orang yang disembuhkan, semakin turun angka kematian. Bahkan ada satu titik, Tuhan, di mana tidak ada lagi kematian, Tuhan. Kami percaya Allah kami, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami serahkan, Tuhan, untuk para medis kami, setiap tim garda terdepan, Tuhan, bahkan juga, Tuhan, setiap instansi yang harus berhubungan langsung, yang harus bekerja sama, Tuhan, dalam menangani setiap kejadian yang harus dilakukan, setiap keputusan-keputusan yang penting. Kiranya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi pertolongan, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan. Inilah, Tuhan, permohonan kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sanggup, Engkau masih memegang bangsa kami. Dan Engkau terus bekerja bagi bangsa ini. Engkau terus menyertai bangsa ini, Tuhan, dalam menghadapi masa-masa pandemik ini. Terima kasih, Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia ini.
kalau bangsa kami boleh ada Tuhan, karena Engkau Tuhan. Engkau yang mempunyai otoritas buat bangsa ini, sehingga boleh berdiri dan ada suatu pemimpin bangsa kami Tuhan, yaitu Bapak Presiden kami dan wakilnya, dan beberapa jajaran menteri yang Kau percayai untuk mengelola, untuk memerintah bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan turunkan anugerah-Mu buat bangsa ini, buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga pemimpin kami boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Mari Tuhan mereka berikan hati-Mu, hati yang baik, hati yang bijaksana Tuhan, sehingga bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang daripada Engkau Tuhan. Dipimpin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengembalakan bangsa ini melalui pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Bangsa kami boleh bangsa yang ada di dalam naungan Tuhan, ada dalam damai sejahtera-Mu, ada di dalam rencana-Mu yang sempurna Tuhan, ada di dalam hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini, negeri kami yang tercinta ini. Kalau kami boleh lahir di tempat tinggal di Indonesia ini, ada suatu maksud Tuhan, bahwa kami mau berdiri bagi bangsa ini. Kami mau berdiri tengah-tengah bangsa ini untuk memanjatkan doa bagi bangsa ini. Amen. Sehingga bangsa ini boleh dilawat oleh Tuhan. Amen. Hadirat Tuhan melingkupi, kemuliaan Tuhan boleh melingkupi bangsa ini. Yes. Terutama pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang Kau percayai, sehingga mereka boleh hidup dalam damai sejahtera Allah. Amen. Warga-warga mereka diberkati oleh Tuhan. Amen. Warga-warga mereka takut akan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima berikan kasih, mereka Tuhan. Kesehatan buat keluarga-keluarga mereka ya, juga Tuhan. Terima kasih, turunkan anugerah-Mu kesehatan. Tidak ada yang terjangkit suatu apapun bagi bangsa ini. Bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, bangsa ini kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang punya otoritas. Engkau yang punya mandat atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini, bangsa yang kudus, menjadi bangsa yang rajani. Menjadi imamat yang rajani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Keluarga-keluarga dari bangsa ini Tuhan memuliakan Tuhan. Mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Di desa-desa, di pelosok-pelosok tanah air. Mereka memuji, terdengar puji-pujian dan penyembahan-penyembahan kepada Engkau Tuhan. Pengagungan-pengagungan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu menopang bangsa ini. Amen. Sehingga bangsa ini semakin hari semakin kuat. Amen. Semakin sehat. Semakin Amen. Memuliakan nama Tuhan. Amen. Semakin diberkati oleh Tuhan. Amen. Surga terbuka bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Amen. Kota-kota, pulau-pulau diberkati oleh Tuhan. Amen. Peternakan, Amen. Pertanian diberkati oleh Tuhan. Amen. Apapun yang dikerjakan oleh bangsa ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Amen. Karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Amen. Karena Tuhan yang memimpin bangsa kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kami bersyukur Yesus. Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Haleluya. Yang loyal, yang takut akan Tuhan. Amen. Mereka yang mencari Tuhan. Amen. Mencari kehendak Tuhan. Ya, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Untuk bangsa Indonesia ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Kami akan melihat pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Amen. Sakit penyakit akan disingkirkan. Ya, apapun yang terjadi yang menggoncangkan bangsa ini, ekonomi yang lemah akan dikuatkan kembali. Amen. Akan kembali dengan normal Tuhan. Amen. Bahkan lebih daripada normal. Amen. Berikan kelimpahan atas bangsa Amen. Indonesia Amen. Ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari saudara kita sebelum mengakhiri doa profetik malam hari ini, kita doa Bapa kami. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.